Pengen makan bubur sumsum. Ke sana, Mama. Datang bubur sumsum, tahu aja. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel aku, Mami Daily Vlog. Di video kali ini, aku mau share kegiatan aku. Tapi kali ini bukan soal masak-masak maupun bersih-bersih rumah ya. Maaf. Mulai dari sarapan pagi sampai kuliner malam. Nah, aku tuh dapat kiriman dari adik ipar aku yang baik hati tuh. Pagi-pagi Pak Gojek sudah ngantar. Nah, ini isinya jajanan pasar tempo dulu ya teman-teman. Aku tuh dari kemarin tuh udah pingin bubur sumsum. Ini kuat. Dan ini isinya tuh bermacam-macam jajanan pasar, bubur sumsum, ketan hitam dan ketan putih yang dibungkus sama kelapa. Bubur sumsum. Ini barley. Ini kawannya ini kawannya ini ketinggalan apa. Nah, ini para santannya banyak amat. Ini tuh Mam bawanya tuh bubur sumsum yang warna hijau, terus yang warna putih atasnya kayak apa sih namanya, bubur kandil ya. Terus dikasih gula enau, gula cair itu ya, gula merah cair. Rasanya gurih-gurih manis gitu loh teman-teman. Enak banget. Karena udah lama pingin, jadi rasanya enak banget gitu loh. Udah nggak bisa lagi berkata-kata ya Mam. Terus aku punya pesanan tape juga sudah datang ya teman-teman dari Jember. Ini tuh 35.000, beratnya 6 on ya teman-teman, 600 gram. Tapi itu memang enak banget, manis ya teman-teman. Tapi habis datang itu harus masuk kulkas. Jadi makannya dalam keadaan dingin-dingin gitu. Rasanya ya manis. Enak banget tuh teman-teman. Boleh dicoba kalau kita ke Jember, atau bisa dipesan. Karena pingin juga nyobain ketan putih ya Mam. Jadi ketan putihnya ini aku mau coba dicampur dengan ketan hitam. Biasa tuh kalau di Padang itu makan bubur hitam itu harus ada ketan. Hanya lupi teman-teman, yang segitiga itu. Jadi biasanya dicampur dengan ketan hitam, kacang hijau. Jadi namanya bubur kampiun, ada bubur sumsumnya gitu campurannya. Nah, jadi saat ini mau pengen coba dikit-dikit aja dulu karena takut enak, kan manis ya. Ya namanya kalau icip-icip itu nggak banyak ya teman-teman. Ya, sisanya disimpan di kulkas untuk nanti kalau mau makan lagi. Namanya kalau makanan yang enak, makanan kesayangan itu dimakannya itu pelan-pelan ya teman-teman, nggak langsung dibikin habis. Jadi biasanya aku tuh kalau makan itu dikit-dikit tapi sering ya teman-teman. Thank you.
Nah, aku mau sapa-sapa teman-teman semuanya dulu ya. Hai Mom, Bunda-bunda, Opan Dut. Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Dukung terus channel aku ya. Jangan bosan beri saran, membangun untuk kemajuan channel aku. Bagi yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan setia datang kembali. Nonton terus sampai habis ya, jangan di skip. Jika kalian suka, tolong subscribe dan klik loncengnya ya. Jangan lupa like dan jangan lupa tinggalkan jejak ya, agar aku kunjungi kembali. Nah, ketan hitam ini memang enak banget loh teman-teman. Boleh dicoba kalau mampir di Jakarta ke Pasar Puri. Di sana banyak bermacam-macam jajanan pasar tempo dulu ya teman-teman. Ini habis sampai ke kerak-keraknya sudah. Kalau perlu dijilat piringnya, mangkoknya nih. Terima kasih kepada adik iparku tercinta yang sudah mengirimkan sarapan pagi yang super enak banget. Enak pakai bingit. Nah, di malam harinya gitu ya teman-teman, aku tuh juga masih pingin kuliner di belakang komplek kami ya. Jadi kita nih jalan melalui gerbang belakang. Aku tuh sengaja mau mendengarkan suara aslinya ya teman-teman, biar untuk kenang-kenangan juga suaranya cucu ya. Dia sedang, kita nih naik motor bertiga nih ceritanya. Mau beli apa ya nih? Lagi nyari-nyari yang enak-enak gitu. Kalau malam-malam gini enak yang gorengan-gorengan gitu ya teman-teman. Jadi beli batagor dulu, pesenan dari anak dulu nih. Nah, ini batagor ini 10.000, isinya 5 apa 6 ya. Suara aslinya mom senyapkan ya, karena takut copyright lagi kena hak cipta. Karena di sekitar sini ada suara musik-musik gitu teman-teman. Jadi mau aku tuh cari aman aja ya. Repot ngurus-ngurus hak cipta ya teman-teman. Nah, ini sausnya itu banyak. Nah, ini sekarang kita ke tempat yang favorit kita sekeluarga. Ini nih gorengannya super banyak ya teman-teman. Yang punya ini namanya Pak Samsul nih. Yang menggoreng ini Pak Samsul nih yang punya. Jadi Pak Samsul ini bukanya jam 2 siang sampai jam 11 malam. Ini semua habis loh teman-teman. Karena dia punya gorengan memang renyah enak. Yang mau pesan juga ngantri loh. Nanti ini aku belum tayangin yang antri. Lokasinya ini di daerah Pedongkelan yang bersebelahan dengan Alfamart dan Indomart itu teman-teman. Nah, ini Pak nih mau menggoreng tahu. Tahunya ini kelihatannya gorengnya sederhana ya teman-teman, tapi kita coba sendiri. Rasanya beda dengan yang digoreng Bapak ini. Kelihatannya gampang sih, tapi susah. Hampir tiap hari ya anakku tuh selalu kesini belanja ya teman-teman. Dibilang gorengan itu nggak sehat, tapi apa boleh baut ya teman-teman. Kita tuh sama gorengan itu nggak bisa menghindar gitu. Ya, apalagi bakwannya, bakwan tahu isinya, nggak ada duanya ya teman-teman. Enak pakai bingit. Apinya gede ya. Yang antri juga banyak banget ya teman-teman tuh. Ngantri.
Banyak untung kita udah duluan tadi. Nah, waktunya kita pulang. Oke, sampai di sini dulu video Mom. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini ya. Mohon maaf atas kekurangan di video ini ya teman-teman. Dukung channel Mom ya dengan cara subscribe, like, comment, share ke sosial media kalian agar Mom semakin semangat lagi membuat video-video yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.